Jadi seperti itu setuju nggak Bang John? Istilahnya gimana ya, kita harus pikir-pikirkan dulu karena kita kan masih di pegang unit juga di ALS ya. Ya. Oh begitu ya. Istilahnya ya bersahabat boleh lah gitu. Sambil pemes tolong menolong, tukar pikiran. Oke. Okay. Jadi nanti istilahnya Mas kan masih dipakai kita di sini. Di ALS ya Bang ya, John masih. Ya. Istilahnya di ALS saja sekarang juga nyaman istilahnya gitu ya. Ya memang kalau di bis ini semua sama. Semua sama. Gak ada yang dibeda-bedakan pun. Iya. Semua sama di bis ini. Satu penderitaan semua, satu kebahagiaan semua. Ada senangnya, ada susahnya. Iya. Tapi yang saya salut sekarang Bang John di mana-mana semuanya kenal. Dalam arti semua siapa yang tidak kenal dengan Bang John, nah, gitu. Iya kan? Dari kalangan elit sampai wah, semuanya kenal dengan alhamdulillah. Kenal kita dengan Bang John. Terus mengasih yang terbaik, Bang. Iya. Itulah yang bikin dalam hidup ini kita kasih yang terbaik buatnya. Begitu ya Bang John ya. Dan itu mengasih yang terbaik. Iya. Selama ini dari Toke pernah menegur Bang John yang mungkin Bang John sekarang punya channel ya sekarang gitu pernah nggak Bang John? Nggak, atau nggak. Atau tanya gitu? Ya ditanya cuma tahu tapi nggak ditanya. Yang penting kan yang kita bikin kan yang baik-baik aja. Iya ya. Nggak ada yang jelek-jelek kita bikin semua. Di samping ini ada tulisan channel Bang John John 270 official, pernah tanya nggak itu Tokenya? Ya. Nggak tanya. Karena udah tahu. Sudah tahu. Sudah tahu ya, karena sekarang Bang John sudah viral di mana-mana kan gitu kan. Tapi untuk tokenya pernah tanya nggak Bang John? Sudah dapat hasil belum dari channel ini? Nggak pernah juga? Belum pernah tanya ya. Tapi pada dasarnya tahu ya Bang John ya? Dasarnya pasti tahu. Iya. Dan semenjak Bang John viral seperti ini, dikenal di mana-mana, ini yang dirasakan Bang John manfaatnya dari punya channel dan terkenal ini apa Bang John? Saya rasakan itu banyak saudara, punya saudara banyak. Sepanjang perjalanan aja Bang John ya. Saya udah bahagia. Begitu ya. Saudara di mana-mana saudara. Jadi kita merasa bahagia di mana istilahnya di setiap tikungan. Boleh dibilang. Gitu ya. Sepanjang Medan Jogja ya Bang Yuri. Sepanjang Medan Jogja. Pasti yang lewat pun nanti naik motor, naik mobil, Bang John pasti. Iya, jadi itu karena semuanya udah pada saudara. Tahu. Iya. Bahkan mobil pun nyalip nyapa ya Bang John. Ya, pasti nyapa itu. John, nanti dia ngelason setelah di tol, pasti masang lampu dia dari arah sana. Iya. Alhamdulillah. Banyak saudara. Senang ini. Pertama. Begitu ya. Yang kedua. Kalau yang kedua kan istilahnya itu kita nggak takut di mana kita istilahnya atau bocor ban atau segala macam kita atau kerusakan di mana pasti ada situ kawan. Jadi istilahnya seperti di rumah sendiri gitu ya Bang. Iya. Jadi Bang John sudah merasakan manfaat ya, punya cuman. Channel nih ya teman-teman ya. Jadi Bang John merasa sepanjang perjalanan dari Jogja ke Medan, Medan ke Jogja banyak saudara, seperti rumah sendiri ya Bang John ya. Kita setiap perkampungan pasti ada. Ada nggak mania dari Bang John yang masih anak kecil? Banyak ya. Ya yang anak kecil pun banyak sampai yang ke orang tua. Oh iya, ini ngomong masalah orang tua. Ini kemarin ada yang dari istana juga loh. Iya. Iya kan? Ini loh, luar biasa sekali ini Bang John. Yang dari istana pun ada, yang dari Mabes pun ada. Luar biasa. Istilahnya dari Pemda-Pemda pun ada, Pemda, semuanya ada. Semuanya ada ya Bang John. Semuanya ada, dari bawah ke atas. Iya, ini semuanya ada. Ini juga didukung oleh Bang John ya, yang selalu ramah, yang selalu menerima semua teman saudara yang selalu menemui Bang John, ya. Kita terima istilahnya, iya kita hormati kan. Kita orang Indonesia. Mantap, itulah Bang John. Kita orang Indonesia harus begitu, harus menerima semuanya, tidak ada yang dibeda-bedakan. Setuju Bang John, setuju sekali saya. Kita siapapun dia, dimanapun dia, itu bagian dari Indonesia. Iya.
Walaupun dia jelek, walaupun dia ganteng, walaupun dia cantik, semuanya bagian dari Indonesia. Walaupun dia istilahnya gila atau segala macamnya, dia bagian dari Indonesia. Bagian dari Indonesia juga, itulah, betul juga Bang Jon. Iya Bang Jon. Kita semua ini, mereka semua ini bagian dari Indonesia. Iya. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya Bang Jon. Bang Jon punya channel Jon 270 official. Bang Mamat punya channel Mamat 270. Bang Saktar juga punya channel. Nah ini cara membaginya untuk ambil video gimana ini Bang Jon? Kalau sebenarnya itu tidak masalah. Walaupun semua punya channel di mobil ini, walaupun 10 orang datang ke mobil ini, kalau kita nggak masalah. Jadi nggak maksud saya membaginya. Membaginya itu istilahnya kan kalau rute kita kan jauh. Istilahnya yang bagian sini sini dulu, istilah jangan serupa kontennya. Iya Bang Jon. Jadi istilahnya itulah sebabnya itu di setiap kilometer itu ada cerita. Mantap nah. Betul Bang Jon. Iya jadi begitulah ya teman-teman ya. Jadi Bang Jon di sini ada 3 channel di dalam bis ini pun. Tapi istilahnya iya, tidak ada masalah ya. Masalah karena dukungan banyak. Kita bisa habis hitungannya. Oke Bang Jon, jadi malah kalau ada dua lagi tambahannya jadi 5. Jadi 5 ya, biar semua krunya ada ya itu ya. Jadi semuanya berkembang semuanya, sukses bareng istilahnya gitu ya Bang. Hitungannya bukan satu kan? Iya betul. Perjalanan 3 hari kan kadang ya nggak bisa satu orang. Nggak bisa istilahnya, walaupun isinya di sini ada 3 channel, tidak, ceritanya nggak mungkin sama. Oh, nggak sama. Iya, jadi tetap isinya beda. Iya, pasti punya, nggak mungkin sama lah istilahnya, nggak jadi sama. Punya karakter masing-masing. Karakter masing-masing. Mungkin jadi, Bang Saktar malam atau iya, apa kan gitu kan. Istilahnya, walaupun kawan-kawan YouTuber datang ke mobil ini, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Itu jadi kita kasih kesempatan di tikungan mana. Paten ini Bang Jon ini. Nanti habis tikungan itu kan kita sambung lagi nih. Iya. Kan udah bersambung namanya semua. Iya. Nah ini Bang Jon, jadi sekarang kan banyak ya bermunculan lah istilahnya kru atau supir yang punya channel seperti ALS 220, Bang Jon 270 official, ALS 20 23 1000 dinar itu juga ada kan. Nah di situ pernah nggak Bang Jon berselisih paham, dalam arti mungkin saling komen atau gimana? Kalau saling komen ya saling mendukung lah. Begitu ya Bang Jon. Harus begitu. Iya. Semua channel kita dukung. Mantap Bang Jon. Siapapun channelnya kalau udah gabung itu semua tahu kita dukung semua. Setuju ini Bang Jon. Tidak, kita malah mendukung semua. Mendukung semua ya Bang Jon. Karena ya, kita warga negara Indonesia itu tidak ada larangannya sama siapa. Mantap Bang Jon. Jadi ini Bang Jon, jadi Bang Jon mendukung semua channel. Semua channel ini jadi ya malah teman-teman. Kalau bisa satu-satu mobil. Mantap. Supaya kita bisa mengasih yang terbaik. Betul Bang Jon. Ini jadi kita bisa ngasih yang terbaik nanti untuk semua. Kalau satu-satu mobil berapa ratus ALS, iya, berapa ratus kebaikan. Iya betul. Dan dalam satu orang satu mobil satu kebaikan kali 300 orang. Iya satu aja. Iya Bang Jon, gini Bang Jon, Bang Jon sekarang misalkan sampai Merak, sampai Lubuk Linggo, sampai manapun, di situ pasti banyak YouTuber yang berdatangan. Pasti. Nah, itu di situ perasaan Bang Jon gimana Bang Jon? Ya kita bahagia lah. Bahagia kita, istilahnya kita kalau datang kawan, kita jawab yang benar. Kita ladeni kalau masih enggak ada waktu kita gitu. Enggak merasa terganggu ya Bang Jon? Kalau saya tidak. Karena untuk membantu orang lain saya tidak akan ada capeknya. Mantap. Sampai tenaga saya pun, karena cuma itu yang bisa saya kasih. Iya Bang Jon. Saya berikan cuma itu sama sahabat-sahabat semua, sama saudara kita semua di Indonesia. Kalau istilahnya cuma itu yang bisa saya kasih. Gitu. Iya. Dan satu lagi Bang Jon, ini kan kemarin juga ada yang mungkin orang beranggapan kita berselisih paham antara saya sama Bang Jon.
itu loh. Jadi ini perlu diluruskan. Jadi gitu loh. Jadi aneh ya. Jadi kita yang di sini yang selalu. Ah iya, ini yang aneh ini saya rasa media waktu iya. Ini. Jadi kita kalau yang kita di sini sudah seperti saudara. Saudara kayak keluarga. Jadi susah menjawabnya. Gitu ya Bang John ya. Padahal kita baik-baik aja dari pertama jumpa sampai sekarang. Sampai sekarang ya Bang. Tidak ada masalah apa-apa. Begitu ya. Jadi umpamanya ada masalah sedikit pun sama-sama komprominya kita. Iya. Jadi kita tetap kompak kan Bang John ya. Ya jelaslah. Oke, jadi itu tadi mungkin hanya anggapan segelintir orang saja. Itu pasti ada lah. Iya, istilahnya iya. Pasti jalan itu enggak mesti mulus lurus. Betul, yang betul. Tadi ada tikungannya. Enggak iya. Mungkin semua jalan lurus. Okay. Kalau jalan lurus semua enak. Oke. Di apapun yang kita kerjakan itu, sekecil apapun pekerjaan itu tantangannya itu pasti ada. Betul. Tidak mungkin sedikit apapun. Siap-siap Bang John. Apapun yang kita kerjakan sedikit saja pun pasti ada tantangannya. Iya. Jadi itu harus ada. Oke, jadi untuk ini saya sama Bang John itu pada dasarnya baik-baik saja. Kita baik, itu enggak ada yang mungkin yang anggapan ada dari segelintir orang itu mungkin anggapan yang keliru ya Bang John ya. Kurasa yang keliru lah mungkin ada yang nggak tahu gitu. Istilahnya kalau kita baik-baik aja tidak ada masalah kok. Iya. Saling kompromi. Saling support yang pasti ya Bang John ya. Iya. Jadi istilahnya saling telepon-teleponan kok. Bahkan setiap perjalanan pun kita saling kontak kan Bang John ya. Saling kontak, saling menengok channel ini apa ada di Jogja. Kalau saya di Medan apa yang terjadi di Jogja. Iya, sampai saya kemarin juga gitu lah. Saya itu setiap hari kontak-kontakan sama Bang John, kita telepon, video call sampai mana ini kok ada seperti ini. Nah, ya pasti ini. Adalah. Itulah. Jadi itulah tadi jalan itu enggak bisa mau lurus. Okay. Apapun yang kita kerjakan sedikit apapun pekerjaan itu yang pasti ada tantangannya. Itu okay. Tantangan itu. Itu iya. Udah itu biasa, enggak iya. Usah dimasukkan ke hati. Oke, Bang John, jadi ini karena berhubung waktunya juga sudah mendekati pemberangkatan. Terima kasih atas waktunya. Okay. Dan yang pasti doa terbaik untuk Bang John beserta kru dan juga semoga channel Bang John 270 amin, official amin. Terus berkembang, channel Bang Mamat 270 juga terus berkembang dan Bang Sakter juga terus berkembang. Ya, mudah-mudahan semua berkembang. Kita semua sukses ya, bareng. Semua. Pokoknya sukses selalu semuanya. Untuk kru ALS Nopin 270. Ya, semuanya. Dan yang pasti kita awali dengan bismillah. Bismillah ya, itu yang penting. Oke. Ya. Terima kasih Bang John atas waktunya. Doa saya semoga nanti dalam perjalanan menuju kota Medan nanti semoga dilancarkan dan selamat sampai di kota tujuan. Amin. Tentunya dengan banyak paket dan banyak sewa. Ini kan banyak sekali sewanya. Iya, rezeki. Terima kasih ya Bang. Harus terima semua. Terima semua. Itu dari Sang Pencipta. Amin. Terima kasih Bang John. Oke teman-teman, demikian video siang ini dari kawasan Pulbis ALS Yogyakarta. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta berhati nyaman. Bilang huras bareng Bang John. Huras. Yang kental dengan logat Medan. Huras bah. Paten.